Dari sebijik lagi jengku ni, akak ni suruh kita ambil pihak akak ni. Korang nak menawan tunai? Syaratnya, subscribe Viral Malaya, komen apa je kat bawah dan yang paling penting, jangan skip iklan. Admin akan pilih pemenang secara rawak. Jadi korang nak menang tu, tinggalkan komen sekarang. Seorang lelaki yang juga seorang mekanik berkongsi pengalamannya sewaktu membaiki sebuah kereta yang ditenggelami air. Namun, apa yang ditemui di dalam kereta tersebut mengejutkan kebanyakan netizen menonton. Turut ramai yang meninggalkan komen tentang perkongsian tersebut. Dari sebijik lagi jengku ni, akak ni suruh kita ambil tapi akak ni tak balik lagi. Dia cakap ada barang penting punya. Ada yang set. Dia ada cakap ada dokumen-dokumen penting. Ada parang ni, siapa nak gaduh boleh lah. Tadi ada jumpa mas sebenarnya. Adik saya ni, dia cakap ada mas. Jadi kita simpan balik lah dalam ni. Cekelat ada, parang, pisau nak tikam orang, nak patung. Apa ni. Jadi kita simpan je lah baik-baik. Kita hidup kan. Kereta ni tenggelam paras ni, tu hari. Tayar. Isu dia kat bawah sebab Campro kita nak cuci isu dulu. Enjin okey semua, selamat tak masuk air. Yang tu saya kopak pecahkan kunci dia semualah sebab tak ada kunci. Nanti kita cuba hidup.